Matnul Ajurumiyyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babu mansubatil asma'i. Ay hadha babun fi bayani mansubatil asma'i. Ay artinya hadha bermula ini. Babun yaitu bab fi bayani mansubatil asma'i di dalam menjelaskan beberapa yang dinasobkannya beberapa isim. Ini ada empat kalimah yang enggak boleh diputus. Yang pertama fi bayani itu adalah jar majrur. Kemudian bayaninya menjadi mudhaf, mansubati menjadi mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, al asma'i menjadi mudhafun ilaihi terakhir. Jadi langsung saja membacanya fi bayani mansubatil asma'i gitu. Saya ulang, babu mansubatil asma'i. Ay hadza babun fi bayani mansubatil asma'i. Ay artinya hadza bermula ini. Babun yaitu bab fi bayani mansubatil asma'i di dalam menjelaskan beberapa yang dinasobkannya beberapa isim. Al-mansubatu bermula beberapa yang dinasobkan. Khamsata asyara, yaitu 15. Al-mansubatu menjadi mubtada yang harus dibaca rofak dengan amil ibtida. Alamat rofaknya adalah dhommah karena dia al-ismu, karena dia jam'ul mu'annathi as-salimu. Jama' mu'anas salim, ciri-cirinya ada tambahan di akhirnya alif dan ta' mabsutoh. Kemudian khamsata asyara menjadi khobar karena dia adad, ya adad bilangan belasan, adad murakab, maka mabniun alal fathi. Tapi fi mahali rof'in gitu. Khamsata asyara di situ mabniun alal fathi fi mahali rof'in karena menjadi khobar. Seulang, al-mansubatu bermula beberapa yang dinasubkan. Khamsata asyara yaitu 15. Wahia bermula dia. Khamsata asyara al-maf'ulu bihi yaitu maf'ul bih. Wal masdaru dan yaitu master atau nama lainnya adalah maf'ul mutlak. Wa dzarfu zamani dan wujudnya, ini menjadi khabar semua ini. Wa dzarfu zamani dan yaitu dzarf zaman. Wa dzarful makani dan yaitu dzaraf makan. Wal halu dan yaitu hal, wa tamyizu dan yaitu tamyiz. Wal mustatsna dan yaitu mustatsna. Wasmula dan yaitu isimnya la. La ini adalah allati li nafil jinsi. Wal munada dan yaitu munada, wa khabaru kana dan yaitu khabarnya kana, wa akhwatiha dan yaitu khabarnya beberapa saudaranya kana. Ingat kalau depannya kana ada khobaru, ada lafadz khobaru atau ada lafadz ismu, maka wa akhwatiha, wa akhwatini kana wawunya ataf kepada kana. Ya takdirnya gini, wa khobaru kana wa khobaru akhwati kana. Saya ulang, wa khobaru kana wa khobaru akhwati kana. Kemudian disingkat menjadi wa khobaru kana dan yaitu khobarnya kana wa akhwatiha. T-nya dibaca cer. Wa khawatiha dan yaitu khobarnya beberapa saudaranya kana. Wasmu inna wa khawatiha. Wasmu inna dan yaitu isimnya inna wa khawatiha dan yaitu isimnya beberapa saudaranya inna. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu min ajlihi dan yaitu maf'ul min ajlihi. Atau nama lainnya adalah maf'ul li ajlihi. Pakai lam, menggunakan lam li ajlihi. Atau wal maf'ulu lahu, nama lain dari maf'ul min ajli. Wal maf'ulu ma'ahu dan yaitu maf'ul ma'ah. Wa tabi'u dan yaitu yang mengikuti. Tabi' itu artinya yang mengikuti lil mansubi pada yang dibaca nasab. Wa huwa bermula dia at-tabi'u lil mansubi arba'atu asya'a. Arba'atu asya'a yaitu empat beberapa sesuatu. An-na'tu wujudnya na'at. Nah ini menjadi badalnya arba'atu asya'a. An-na'tu wujudnya na'at. Wal-atfu dan wujudnya atof.
wat tauqidu dan wujudnya tauqid, wal badalu dan wujudnya batal. Penjelasan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa si musannif kitab Matan Ajurumiyah membahas tentang yang dinasobkannya beberapa isim. Artinya beliau hanya membahas tentang isimnya saja. Isim yang dibaca nasob yaitu ada 15. Ini tidak ada fi'ilnya, ada fi'il mudhari' nanti juga bisa dibaca nasob. Yang isim yang dibaca nasob 15 itu kita hitung coba. 1. Al-maf'ul bih. 2. Masdar. 3. Dharaf zaman. 4. Dharaf makan. 5. Hal. 6. Tamyiz. 7. Mustasna. 8. Isimnya la. 9. Munada. 10. Khobaru kana. Wa akhwatiha. 11. Isimnya inna wa akhwatiha. 12. Maf'ul min ajlih. 13. Maf'ul ma'ah. 14. Tabi' lil mansub. Tabi' lil mansub ini ada 4. Ya, jadi beliau menghitungnya 15, tetapi di sini tabi' kalau dihitung jadi 1 hanya 14. Tetapi kalau seandainya tabi' ini dihitung satu-satu, yaitu na'at sendiri, ataf sendiri, taukut sendiri, batal sendiri, maka total ada 17. Kemudian ditambah 1, yaitu fi'il mudhari' yang dibaca nasob, yang dinasobkan oleh al-awamilu an-nawasibu, berarti total ada 18. Makanya di dalam metode al-ma'alim ditulis bahwa isim-isim yang dibaca rofak dulu ya, yang di dalam metode al-ma'alim kan judulnya babul marfu'atil asma'i, babu ma'mulat, babul ma'mulat, jadi ma'mul menggunakan ma'mulat, ada amil ada ma'mul, jadi babu ma'mulatil mansubati. Kemudian di sini judulnya babu mansubatil asma, berarti khusus isim. Tetapi kalau kita membahasnya itu adalah semuanya yang dibaca nasab, ya termasuk isim dan fi'il, itu ada totalnya 18. Kemudian kalau yang dibaca rofa antara isim dan fi'il itu total ada 8. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab.